Hasil final, Korea Open 2024. Di final ganda putri, Jong Na-en, Kim Hye-jong, berhasil mengalahkan ganda putri Malaysia, Pearly Tan, Tinaah Muralitaran, dengan skor 21-12 dan 21-11 dalam durasi 43 menit. Dengan hasil ini, Jong Na-en, Kim Hye-jong, berhasil menjadi juara Korea Open 2024. Di final tunggal putra, Lu Guangzu berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Li Chiahao, dengan skor 21-16, 20-22, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 8 menit. Dengan hasil ini, Lu Guangzu berhasil menjadi juara Korea Open 2024 dan meraih gelar perdananya di tahun ini. Di final ganda putra, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, berhasil mengalahkan ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, dengan skor 18-21, 21-9, dan 21-8 dalam durasi 48 menit. Dengan hasil ini, Leo Bagas berhasil menjadi juara Korea Open 2024 dan meraih gelar perdananya sejak pertama kali dipasangkan. Di final ganda campuran, Chen Tangjie, Toh Ewei, berhasil mengalahkan pasangan debutan baru asal Cina, Kuo Xinhua, Li Qian, dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-13 dalam durasi 59 menit. Dengan demikian, Chen Tangjie, Toh Ewei, berhasil menjadi juara Korea Open 2024. Bagi mereka, gelar Korea Open ini merupakan gelar pertamanya di tahun 2024. Di final tunggal putra, pemain Cina, Wang Zi, memutuskan untuk walkover, sehingga Kim Ga-en, secara otomatis, keluar menjadi juara Korea Open 2024. Sedangkan Wang Zi, menempati posisi runner-up. Bagi Kim Ga-en, gelar Korea Open kali ini, merupakan gelar perdananya di tahun 2024.